Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Dewi Rindu dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kalian. Berjumpa kembali bersama channel Dewi Rindu Official ya guys. Setiap harinya kami akan memberikan bocoran-bocoran sinetron Dewi Rindu untuk episode setiap harinya. Dan berikut ini bocoran sinetron Dewi Rindu untuk episode malam nanti, Minggu 20 Februari 2022. Rangga dan Dewi akhirnya menemukan senjata untuk mengalahkan Guntur, yaitu perihal kehidupan pribadi Guntur. Ternyata wanita yang selama ini dikenal oleh Rangga dan Dewi dan seorang anak yang bernama Lulu ternyata adalah istri serta anak Guntur. Namun Guntur tak pernah mengakui mereka, lantaran dia tidak ingin karirnya hancur ketika dia memiliki seorang anak dari wanita tersebut. Bagaimanakah kelanjutan dari sinetron Dewi Rindu ini? Tentunya semakin seru serta menarik untuk ditonton. Untuk itu jangan sampai terlewatkan ya guys, nonton sinetron Dewi Rindu selengkapnya yang akan tayang pada episode malam nanti. Sementara itu, Adrian dan Maya melihat Satria membawa Rindu ke rumah sakit. Lantaran pada saat itu Rindu demam, dengan terpaksa Satria pun harus membawa Rindu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan segera. Ternyata Satria pun diketahui oleh Adrian serta Maya. Namun hal itu tidak membuat Satria mengurungkan niatnya. Namun sayangnya Rindu pun mengalami kejang lantaran telat mendapatkan pertolongan pertama dari pihak kedokteran. Hal itu tentunya membuat Satria menjadi sangat emosi. Dia tak ingin Rindu mengalami sesuatu yang buruk. Di sisi lain, Pak Tony dan Bu Yuna sedang berbincang di rumahnya. Mereka pun melihat berita tentang Guntur. Lantaran beritaaktual.com menyebutkan jika dirinya akan membuat pemberitaan tentang Guntur di media sosial. Dan ternyata Tante Yuna sudah membocorkan rahasia rumah tangga Dewi dan Maya terhadap Guntur saat dirinya bertemu dengan artis yang lagi beken tersebut. Saat ini Guntur mengetahui masalah privasi rumah tangga Dewi serta Rangga mengenai Dewi dan Rangga yang belum juga melakukan malam pertama meskipun mereka sudah lama menikah. Rangga pun terlihat tersinggung dengan perkataan Guntur. Bahkan ketika itu Dewi menerima telepon dari ayahnya jika Tante Yuna masuk rumah sakit. Dewi kemudian mencari angkutan umum pergi menyusul ayahnya ke rumah sakit. Tetapi tiba-tiba saja Guntur datang untuk menawarkan dirinya agar Guntur dapat mengantarkan Dewi. Tetapi Dewi pun dengan sigap menolaknya lantaran dia tak mau berurusan lagi dengan orang seperti Guntur. Tamparan pun mendarat di pipi kanan serta pipi kirinya Guntur. Lantaran Dewi tak mau jika ada seorang yang menghina harga diri suaminya. Tindakan Dewi tersebut sangatlah tegas. Hal itu tentunya akan membuat Guntur jera. Namun sayangnya tidak apa yang seperti kita harapkan. Guntur akan terus mengganggu rumah tangga Dewi serta Rangga. Sementara itu Dewi akhirnya sampai di rumah sakit. Tetapi Dewi malah bertemu dengan Adrian serta Maya. Lantaran Adrian dan Maya mengantarkan Tante Pita, Tante Pita sendiri datang ke rumah sakit diantar oleh Gladys. Saat ini Tante Pita mengalami gagal ginjal dan dia harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya yang semakin memburuk. Adrian sendiri merasa sangat curiga dengan sosok Gladys yang selalu ada di samping mamahnya. Adrian pernah memergoki Bu Pita sedang bersama Gladys. Tentunya Gladys pada saat itu memohon-mohon kepada Bu Pita
untuk mengakui jika dirinya adalah anak kandungnya. Namun sampai saat ini Pupita tidak mau mengakui Gladys sebagai anak kandungnya. Lantaran dia takut jika dirinya tidak akan mendapatkan warisan dari keluarga Banapati jika dirinya memiliki seorang anak dari laki-laki lain. Hal itu tentunya membuat Adrian semakin penasaran dengan sosok Gladys. Lantaran dia selalu ada di samping ibunya. Adrian dan Maya sendiri berada di rumah sakit tersebut karena mereka sedang mengikuti Satria yang tengah membawa Rindu. Namun mereka tidak pernah memberitahukan hal ini kepada Dewi. Tentunya mereka pun akan merahasiakan jika mereka sudah mengetahui saat Rindu dibawa pergi oleh Satria. Seharusnya Adrian melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian agar mereka segera berhasil menemukan Rindu. Namun sayangnya Adrian pun menutupi hal ini dari Dewi. Dewi sendiri merasa sangat marah terhadap Guntur yang terus saja mencampuri urusan rumah tangganya. Bahkan akhir-akhir ini, media sering memberitakan kedekatan Guntur bersama Dewi. Hal itu tentunya akan mengganggu rumah tangga Dewi serta Rangga. Meskipun Rangga dan Dewi saling yakin jika mereka saling mencintai satu sama lain, namun godaan rumah tangga mereka tak dapat mereka tampik. Berita-berita tentang Guntur serta Dewi membuat Pak Bram lebih marah terhadap Dewi. Apalagi saat ini Pak Bram berada di penjara. Dan Pak Bram mengira jika dirinya berada di penjara itu karena Dewi. Tetapi untungnya Rangga semakin percaya terhadap istrinya jika Dewi tak akan pernah mengkhianati dirinya. Rangga pun hanya tersinggung jika dirinya kecewa saat Guntur mengatakan perihal pribadi rumah tangga mereka. Sepertinya Dewi pun akan menyesali hal itu dan akan segera melakukan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Rangga. Semoga saja Rangga bisa segera mendapatkan kebahagiaan bersama Dewi. Dan Guntur akan menyesal karena sudah mengganggu rumah tangga mereka. Oke sahabat SCTP viewers, jangan lupa saksikan sinetron Dewi Rindu selengkapnya yang akan tayang pada episode malam nanti, Minggu 20 Februari 2022. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.